Saya rasa director Nazir tu memang nak bully saya lagi ni. Kamera 3 juga aku tak boleh gerak apa-apa pun. Okey, ini dia. Bukan senang sebenarnya Hayes nak pergi ke event-event. Ha. Yeah, sebab dia selalu muncul di motif viral atau motif expose. Tetapi kali ini yang menariknya dia ke event Flavets Effervescent. Macam mana sebut dia? Yeah, kau jangan. Kau dah pakai tangga. Kau tak tahu lagi hidup kau macam mana. Jom kita saksikan daripada Hayes. Pencarian gadis Flavets Glowing Star kini telah sampai ke puncaknya dengan lebih 600 penyertaan awal kepada Top 20 semalam melalui pengundian yang diadakan di website astrogempak.com.my. Pencarian ini turut melibatkan jenama-jenama terkenal Malaysia dalam kolaborasinya seperti Intran, Watson, CCM Pharmaceuticals dan banyak lagi. Kita telah buka penyertaan dan menerima penyertaan yang sangat banyak. Kita bersama-sama telah filter dan melihat mencari top 20, 20 yang terbaik. Daripada 20 yang terbaik, maka hari ini inilah hasilnya. Sewajarnya ada pencarian Flavets Glowing Star musim kedua. Saya menunggu untuk itu. Okey, apa objektif sebenarnya Flavets Glowing Star ni diadakan? Kita nak cari satu duta untuk produk kita Flavets, yang mana kita mencari bakat baru yang kita boleh ketengahkan dan sama-sama naik bersama brand kita Flavets Vitamin C. As opposed to menggunakan, kan selalunya orang pakai selebriti, orang yang sudah ternama untuk jenama ini. Kenapa you guys buat yang di sebaliknya, menggunakan orang yang tidak dikenali untuk jadi duta? It's better that kita membina satu talent yang orang tak pernah kenal daripada somebody yang dah establish. Dari 600 gadis di luar sana ke top 5, akhirnya juara telah dipilih. Cik Nur Ashikin Ahmad Azmi dari Puchong Selangor yang juga seorang arkitek. Pemilihan tersebut dibuat daripada 100% penilaian dari juri bertauliah. Bersama saya, juara kepada Flavets Glowing Star kita pada hari ini, Glowing Cik Nur Ashikin. You obviously tak pernah jadi muka kepada mana-mana brand apa semua kan? So macam mana you nak keep up dengan benda tu semua? Saya yakin banyak yang perlu saya belajar. Dan saya yakin saya akan cuba saya upaya untuk catch up dengan apa yang perlu saya lakukan tas-tas lepas ini. Sebagai salah seorang judge pada hari ini, apa yang you nampak pada Nora? Cik Nur Ashikin yang paling menyerlah sebab cara dia menyampaikan buah fikiran dia dan vision Nur Ashikin lebih menyerlah berbanding yang keempat-empat yang lain lah. So, bila you menjadi juara ni, masuklah you akan jadi spokesperson kepada brand ini. Apa maksudnya untuk menjadi duta ataupun jurucakap kepada Flavets? Saya akan membawa nama baik Flavets dan juga mempromosikan apakah kebaikan Flavets kepada anda di luar sana. Okay, thank you Flavets, Watson, Intran, Gempak dan CCM Pharmaceutical. Terima kasih kerana memilih saya menjadi Glowing Stars anda.